pergi sebentar buat ibu guru dan teman-teman itu kasih tapi pun aku sampai sekolah berjuang sebab kita melaksanakan gelar pada hari ini menyebabkan kita berdoa sebelum berdoa kita mendengarkan lagu pujian. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas pagi yang indah. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Sekarang, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, sejenak kami ingin mendengar firman-Mu. Utuslah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." "Saud Simon, katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni,
sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Tidak ada seorang pun yang bertemu Yesus kemudian bersikap acuh tak acuh. Kita semua pasti tertarik kepadanya. Mengapa seorang Farisi mengundang Yesus makan malam yang menyenangkan dan kemudian memperlakukannya dengan sedikit rasa hormat? Simon, orang Farisi ini mungkin orang yang terkenal. Namun, ia berani mengkritik Yesus yang berlaku penuh kasih terhadap perempuan yang berdosa. Beberapa orang Farisi menjauhi kelompok orang yang dianggap berdosa, sehingga mereka lalai untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan diri. Yesus kemudian mengajar tentang pengampunan dengan perumpamaan orang yang dihapuskan hutangnya. Perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan tentang hamba seorang raja yang telah banyak diampuni, tetapi justru bersikap sebagai orang yang tidak kenal belas kasihan. Orang seperti ini benar-benar tidak berperasaan, karena ia tidak percaya pada kasih, tidak dapat menerimanya, dan tidak dapat memberikannya. Siapakah yang paling patut dikasihani? Mereka yang tidak dapat menerima kasih atau mereka yang tidak dapat memberi kasih? Yesus menjelaskan bahwa kasih yang besar muncul dari hati yang telah diampuni dan disucikan. Ungkapan kasih yang begitu besar dari perempuan itu adalah bukti bahwa ia telah berkenan kepada Allah. Simon yang menganggap dirinya sebagai orang Farisi yang taat tidak merasa perlu akan belas kasihan. Kemandiriannya membuat dia tidak mengakui kebutuhannya akan kasih karunia Allah. Apakah kita bersyukur atas belas kasihan Allah? Lima, karakter 4, indikator 1, menyelesaikan tugas sampai tuntas dengan sabar. Tidak semua tugas yang diberikan kepada kita merupakan tugas yang mudah. Dengan dan menyenangkan. Kadang tugas yang harus kita kerjakan tidak sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Kita pun seringkali malas karena harus mengerjakan tugas yang membosankan. Akan tetapi, kita harus sadar bahwa tugas tersebut sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Apabila jika tugas itu adalah tugas yang penting dan berhubungan dengan kebutuhan banyak orang, dalam mengerjakan tugas, guru akan senantiasa mengarahkan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, dalam proses mengerjakan tugas di kelas, suasana kelas harus hening tanpa kegaduhan sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka
kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari ini di depan kami. Pertama-tama, ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau beri ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya kami memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menghidupi Bapa di hari ini. Semangat bekerja, semangat belajar. Terima kasih. Bye-bye. Ciptakan persaudaraan.
Dan rajin belajar demi masa depan.